Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa al -alihi wa 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 ba Sahabat-sahabat uh, Rumi yang melakukan Allah, ini ada pertanyaan penting sekali mengenai banyaknya orang mengaku bahwa dirinya Al Mahdi, Imam Al Mahdi. Perlu diketahui bahwa Al Mahdi bukan nama tapi sebuah uh, gelar. Ya. Al Mahdi berarti yang dapat hidayah, guidance dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi Isa bisa ada fake-nya, ada Isa palsu yang bernama Al-Masihud Dajjal, sama-sama Al-Masih, tapi dia bukanlah Al-Masih yang sebenarnya. Maka Al-Mahdi juga sama. Al-Mahdi juga banyak Al-Mahdi palsu. Di dalam hadis Nabi SAW, dalam riwayat Imam Bukhari misalnya juga ada, tapi yang lengkap ini dalam riwayat Muslim. Ya kunu fi akhir zaman, Kedha, eh, Nanti akan ada di akhir zaman. Dajjalun kezabun. Dajjal-dajjal. Dajjalun jamak daripada dajjal. Dajjal itu orang yang paling banyak bohong. kezabun ini sebagai penguat, uh, penjelas makna dajjal. Ya. Kedhaab, banyak bohongnya. Ya'tunakum minal ahadith bimalam tasma'u antum aba'ukum. Mereka nanti akan datang kepada kamu membawa kabar berita yang kamu dan orang tua kamu terlalu tidak pernah mendengarnya. Artinya mereka membawa ajaran bid'ah, ajaran-ajaran baru. wa la wa la Maka jauhi mereka uh, sehingga mereka tidak akan menyesatkan kalian. Di dalam riwayat muslim yang lain ada tambahan uh, angkanya. Qaribun min jadi ketika Nabi mengatakan la taqumu saatu hatta yub'atsa, kalimatnya unik juga yub'atsa. Tidak terjadi kiamat sampai dibangkitkan, dimunculkan. Jadi Allah juga yang bekerja. Atas izin Allah jualah ini terjadi untuk menguji apakah seorang mukmin dia mempunyai sir rahasia yang dapat mengenal sang pemilik rahasia atau tidak. Dajjaluna kathabun Dajjal-dajjal, pembohong-pembohong Qaribun min salasin Jumlahnya hampir 30 Kalimat salasin Apalagi kalimat qarib menunjukkan Jumlahnya banyak Bisa jadi lebih dari 30 Bisa jadi kurang dari 30 Kulluhum yaz'am annahu rasulullah Nanti ujungnya endingnya Akan mengaku semua dari Dajjal-dajjal itu bahwa dia adalah utusan Allah dalam hal ini, teman-teman, saya bahasa mereka Allah. Lafaz ini ada di Bukhari juga ya. Tadi yang saya ambil lengkap ada di Sahih Muslim. Ini kelebihan Sahih Muslim. Lafaznya kadang-kadang dikompilasi dan lebih lengkap. Ini menunjukkan bahwa betul kalau ini tidak terjadi, jika tidak ada Al-Mahdi Al-Mahdi muncul, Al-Mahdi Al-Mahdi pasti muncul, maka hadis ini perlu dipertanyakan. Padahal hadis ini buat Bukhari dan Muslim. Maka saya ketika ada orang mengaku di Al-Mahdi, bahkan dirinya ujungnya Nabi, atau bahkan ada yang jadi Jibril, seperti Le Eden, ya, ada yang mengaku dirinya segala macam, saya mengatakan sodaka Rasulullah. Rasulullah sungguh benar. Rasulullah sangat tepat. Ini terjadi. Lalu bagaimana kita menanggapinya? Al-Mahdi itu bukan pengakuan, tapi sebuah kejelasan yang diketahui oleh ahlinya. Penciriannya cuma satu. Al-Mahdi itu kata Nabi ismuhu ismi. Ismuhu yuwati usmi. Isimnya, ilmunya, derjatnya, keruhaniannya menyamaiku atau berkesusuaian denganku. Apa artinya? Al-Mahdi yang menjadi hal penting dari dirinya bukan pengakuan, bukan mimpi, bukan simbol-simbol, tapi yang paling penting dari dirinya adalah keilmuan isim yang ada di dalamnya. Ya, di dalam dirinya ada isim Ahmad, Ma'rifat Ahmad. Maka yang berhak, yang layak disebut Al-Mahdi adalah yang mewarisi Ma'rifat Al-Ahmadi, Ma'rifat Al-Muhammadi. Dari situlah dia bisa mengenal Allahu Ahad, Allahu Samad. Jadi jangan terkecoh dengan pengakuan-pengakuan, mimpi-mimpi, simbol-simbol. Kita nggak penting dengan itu. Betul, mimpi itu suatu hal yang berdapat menguatkan. Lahumul busro fil hayati dunia, fil, ya, bagi mereka busro ya, fil hayati dunia, di kehidupan dunia apalagi di akhirat. Kata busro bukanlah sebagai dalil bagi kita, Dia hanya penguat saja. Ya, penguat atau busro bisa diartikan. Sesuatu yang menghibur. Oleh kerana itu, teman-teman yang mukar Allah, jangan terpancing oleh orang yang mengaku Al-Mahdi, karena Al-Mahdi itu adalah orang yang paling mengenal ilmu ruf, paling mengenal ilmu tentang Allah, paling mengenal Ahmad Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.